saya Kevalin. Sekarang saya akan menjelaskan sifat-sifat salah satu bank datar, yaitu persegi. Pertama-tama, persegi memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. 1, 2, 3, 4. Yang kedua, persegi memiliki 4 buah sudut siku-siku. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, persegi memiliki 4 buah simetri putar. 1, 2, 3, 4. Dan terakhir, yang keempat, persegi memiliki 4 buah simetri lipat. Dua, tiga, dan 4. Demikianlah sifat-sifat salah satu bangun datar. Thank you, bye, God bless y'all. Sisi AB, BC, CD, dan DA. Persegi mempunyai 4 buah sudut yang berbentuk siku-siku. Persegi mempunyai 4 simetri putar dengan sudut putar 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Persegi mempunyai 4 simetri lipat. Yang pertama, kita pertemukan titik sudut A dengan D dan titik sudut B dengan C. Kedua, kita pertemukan titik sudut A dengan B dan D dengan C. Ketiga, kita pertemukan titik sudut A dengan C. Dan keempat, kita pertemukan titik sudut B dengan D. Sama dengan DC.
kuadran BC. Nomor ketiga, persegi panjang mempunyai 4 buah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nomor 4, persegi panjang mempunyai 2 buah simetri lipat. Ayo kita lipat. Nomor 5, persegi panjang juga mempunyai 2 buah simetri putar. Ayo kita putar. 1, 2. Nah, persegi panjang mempunyai 2 buah persimetri putar. Sekian penjelasan sifat-sifat bangun datar. Terima kasih. Halo, nama aku Aleta. Aku dari kelas 3D. Hari ini aku akan menjelaskan sifat-sifat bangun datar dari segitiga sama sisi. Yang pertama, segitiga sama sisi memiliki 3 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Lalu yang kedua, segitiga sama sisi memiliki sudut yang sama besar, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Lalu yang ketiga, segitiga sama sisi juga memiliki simetri lipat. Jika kita lipat, sudut A bertemu dengan sudut B, dia akan membentuk 2 bagian yang sama besar. Jika kita melipat sisi B bertemu dengan sisi C, dia juga akan membentuk 2 bagian yang sama besar seperti ini. Lalu jika kita melipat sisi C, dia juga akan membentuk 2 bagian yang sama besar seperti ini. Lalu, jadi segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Lalu yang keempat, yaitu segitiga sama sisi juga memiliki 3 simetri putar. Jika kita putar, dia akan menempati bingkainya lagi. 1, 2. Sifat-sifat segitiga sama sisi.